Selamat datang di Tribun Gosip. Kabar terbaru kali ini datang dari Andika Kangen Band dan Deddy Corbuzier. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini ya, supaya kalian bisa terus update info terbaru dari Tribun Gosip. Andika Babang Tamfan cuma butuh ngobrol bareng Deddy Corbuzier agar diapresiasi. Kok bisa? Andika Mahesa Babang Tamfan akhirnya terang-terangan mengenai kehidupannya yang hidup penuh settingan demi uang kepada Deddy Corbuzier dan mengucapkan ini langsung diapresiasi. Andika, ex-vokalis Kangen Band, memang kerap mendapatkan gunjingan lantaran gonta-ganti pasangan hingga istri. Andika pun akhirnya terang-terangan membuka jika hampir semua pasangannya selama ini hanyalah settingan belaka. Andika bahkan menyebutkan jika ia mendapatkan uang cukup banyak hanya untuk pura-pura menjadi pacar atau istri. Andika pun akhirnya belak-belakan mengenai kehidupan asmara pura-puranya kepada Deddy Corbuzier. Ia bahkan tak ragu mengungkapkan nominal uang yang didapatkan dari pekerjaan itu mulai sampai ratusan juta rupiah. Andika pun menyebutkan jika saat ini ia memiliki perusahaan beras dan memilih untuk mencari rezeki dari nyanyi dan bintang tamu. Perform nyanyi, syuting-syuting bintang tamu, sama saya punya perusahaan beras sekarang. Namanya rezeki nggak ada yang tahu, papar Andika pada video yang dibagikan Selasa 22 Oktober. Andika yang biasanya dihujat bahkan sampai dilabeli Babang Tamfan itu pun langsung mendapatkan apresiasi dari warganet. Bukan karena keputusannya untuk menerima tawaran settingan, namun karena Andika ternyata memikirkan investasi jangka panjang untuk kehidupannya.